Dan pemirsa, untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah bersama Kepala Riset Samuel Sekuritas Indonesia, Surya Dharma. Selamat pagi, Pak Surya. Terima kasih telah hadir. Kalau kita lihat kemarin, IHSG melemah cukup dalam ya, 1,7%. Kompak dengan kalau kita di Bursa Asia, Jepang juga hampir 1,5%. Bagaimana prediksi untuk hari ini? Hari ini kelihatannya masih bisa turun lagi ya. Wow. Karena Dow sama S&P-nya turunnya banyak juga kemarin ya. Okay. Walaupun nggak serendah 2-3 hari yang lalu, tapi Nikkei juga hari ini turun banyak ya, 1,7% nggak usah tadi ya. 1,87 ya. Terus Dow Jones Future juga saya lihat masih 0,8% minusnya. Jadi kemungkinan ya tekanan ini akan terkena juga ke Indonesia. Oke. Oke, ini karena memang faktor pengaruh dari bursa-bursa di regional dan juga global. Penurunan sebetulnya ada faktor lain sebetulnya yang mendorong semua indeks, hampir semua indeks itu terkoreksi. Kalau kali ini lebih kepada corona ya. Karena corona itu sebetulnya kalau di China, kalau saya lihat dari data minggu lalu itu sebenarnya udah mulai membaik ya. Okay. Jadi udah mulai penurunan, incrementalnya itu udah turun mulai kan. Tapi penyebaran di luar negeri kan yang sekarang lagi kan masif ya. Iya. Bahkan jadi, sampai ke Timur Tengah. Betul. Wakil Menteri Kesehatan Iran sendiri kena iya, gitu. Betul. Ya. Jadi kan di Itali, South Korea, di Iran, kemarin ada cerita juga di Brasil mulai ada juga satu orang di Brasil tuh masker sama hand sanitizer itu udah sekarang banyak dibeli sama masyarakat ya. Artinya ada kekhawatiran yang luar biasa. Dan ditakutkan kan mereka sebetulnya penanganannya bisa seperti China atau Singapura atau enggak gitu kan. Ada kemungkinan kan bisa juga mereka nggak terlalu dianggapnya anggap remeh misalnya kan. Okay. Jadi penyebaran bisa lebih cepat jadi masif kan? Ya. Anda ingin mengatakan saat ini hampir tidak ada sentimen positif sama sekali? Kelihatannya belum ada ya, ada sentimen positif, apalagi di kita itu kan ada sentimen negatif juga dari lokal kan, seperti pembekuan dari 800 rekening terkait dengan salah satu organisasi jiwa itu kan. Okay. Itu juga. Tapi itu lebih psikologis ya pengaruhnya ya? Ya bukan cuma psikologis, jadi sebetulnya di luar yang tidak dibekukan rekeningnya, itu juga menjadi ada ketakutan kan. Ada ketakutan, jadi efek dominonya yang sebenarnya ditakutkan, jadi bukan cuma pembekuannya gitu. Okay. Efek domino itu membuat beberapa institusi yang kelihatannya sudah mulai kesulitan kan. Ada yang klaim misalnya nggak bisa membayar, atau ada koperasi juga yang menunda juga pembayarannya kan. Oke, karena faktor pembukuan itu. Sebetulnya kan juga Kejaksaan Agung bilang kalau memang tidak bermasalah silakan memverifikasi kan. Iya, tapi kan nggak semudah itu kan. Kita ke Kejaksaan Agungnya mungkin udah takut dulu orang baik. Ini. Ini kalau kita bicara soal virus corona, ini memang koreksi kalau saya salah. Tadi Pak Surya Dharma bilang bahwa hari ini kemungkinan masih akan turun, tapi tidak sedalam kemarin. Kelihatannya begitu. Tapi padahal kasus virus corona ini masih cukup pasif sebetulnya kan? Karena vaksinnya kan belum ada kan? Oke. Okay. Vaksinnya belum ada dan musim panas juga katanya kan mungkin bulan April ya baru bisa ada gitu ya. Oke. Okay. Dan jadi, apakah itu akan bisa membuat virus itu menjadi tidak aktif juga sebetulnya? Itu baru persepsi kan? Belum ada riset yang mendalam. Belum ada riset yang mendalam kan? Iya. Baik. Ini artinya boleh dikatakan bahwa ini akan sangat berpengaruh pada semua sektor. Semua sektor. Okay, jadi yang saya sempat bikin itu juga positif negatif mana gitu yang hanya satu sektor yang sebetulnya nggak terlalu pengaruh. Apa itu? Sido muncul. Karena bukan satu sektor itu satu saham saja. Saham aja gitu. Saya setuju kalau itu. Karena soalnya misalnya kita katakanlah sektor farmasi aja harusnya positif kan. Tapi bahan bakunya kebanyakan dari China. Jadi itu mereka kepengaruh juga kan. Jadi banyak sekali faktor yang bukan cuma positifnya secara sekilas positif, tapi juga kita mesti lihat juga. Termasuk jika nanti Maret diberlakukan stimulus di pariwisata, di turism ya, sampai 30% diskon untuk penerbangan di seluruh tujuan domestik di Indonesia. Itu menarik loh. Itu membantu untuk domestik kan. Tapi kan kita perlu tahu kan, misalnya Bali aja katakanlah, 20% itu kan dari China, 20% dari Australia kan. Jadi kalau misalnya dari wisatawan luarnya masih sulit ya untuk meningkatkan, ya mungkin lokalnya membantu, tapi saya bilang sih nggak bisa signifikan juga ya. Artinya itu tidak bisa mensubstitusi kehilangan pendapatan wisatawan asing kan. Baik. Dan kalau kita lihat kan sebetulnya sekarang kan misalnya umroh katanya mau ditunda juga kan. Malah ada Euro Olympic juga ada kemungkinan bisa ditunda juga, ada punya potensi kan itu suatu
suatu hal yang sangat serius kalau menurut saya. Belum pernah terjadi sebelumnya. Baik. Kalau hari ini Pak Surya koreksinya indeks sampai menembus 2%, apa yang harus dilakukan oleh para investor? Hari ini nggak 2% lah, kemarin ya. Kemarin 1,7 ya. 1,7. Kan. Hari ini mungkin ya 0,5 masih mungkin ya. Tadi 0,3 ya bukannya. Nah itu menarik maksudnya. Hmm. Ketika kemarin itu bisa sampai 1,7 terkoreksi, tapi sekarang dianggap dinilai mungkin tidak akan sampai ke sana, sementara sebetulnya tekanan dari wabah virus corona itu sampai sekarang masih belum bisa masih dianggap belum bahwa bahwa ini akan segera selesai kan? Karena kemarin penurunan itu sudah menembus level terendah tahun lalu. Oke. Jadi level itu yang dipikir nggak bakalan tembus sudah tembus kan? Hmm. Jadi kita udah mulai mikir nih level selanjutnya yang di bawahnya tahun berapa punya nih, 2 tahun yang lalu mungkin. Oke. Oke. Jadi itu juga menjadi support yang mungkin bisa terjadi kan? Hmm. Kalau itu tembus lagi ya mungkin bisa turun lagi gitu. Tapi harapkan sih enggak lah. Oke, baik. Pak Surya, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ya, pemirsa, saham apa saja yang bisa Anda koleksi pada hari ini? Ya, simak ulasannya saat kami kembali.